Devi, pertama saya minta maaf dulu karena ini recook dari resep Devi and Charles. Ya, ini channelnya. Jadi kalau ada channel dengan lambang dengan sign seperti ini Devi and Charles. Kalian harus datang ya. Nah, sebetulnya saya mau recook beneran, beli yang seger jagungnya, pokoknya sama lah. Tapi karena terus terang malas pergi ke Walmart-nya, saya pakai apa yang ada di rumah. Saya punya jagung kaleng. Ups, salah. Saya punya jagung kaleng, ya. Ini yang whole kernel corn, jadi yang bulat-bulat utuh. Dan kemudian karena jagung kaleng ya, itu kan beda sama yang seger. Saya tambahin dengan yang krim. Jadi nanti airnya menyesuaikan kekentalannya karena saya akan menggunakan yang krim ini juga untuk campurannya. Sementara untuk daun bawangnya sama, karena saya nggak pergi belanja, saya gunakan chive, tapi yang kering, dry chive. Nah, sekarang kita bikin yuk resepnya seperti yang Devi ajarkan. Resepnya itu gampang banget ya, seingat saya. Tadi saya nonton lagi sih, tapi pokoknya seingat saya tuh 3 sendok munjung, 6 sendok munjung tepung terigu, purple flour, ya, 1, 2, 3, 3 sendok makan munjung tepung beras, ya. Satu, dua, tiga. Jadi separuan antara tepung terigu dan tepung beras. Tepung terigunya 2 kali 2:1 dengan tepung beras. Kita masukkan ini chive kalau saya. Kemudian saya akan kasih kaldu jamur. Ya. Sedikit garam. Kejunya saya pas punya yang sharp cheddar. Kira-kira aja kan. Oh, ini terakhir. Ini diaduk dulu. Diaduk dulu. Nah, ini kan air sebetulnya, tapi karena saya ada jagung yang krim jagung ini, saya masukkan. Enggak semua ya kali. Kemudian kita tambahkan air sampai hasilnya nggak terlalu kencer, terlalu kental katanya Devi. Kalau Devi kan diaduk dulu tepungnya, baru dimasukkan jagungnya. Tapi karena saya menggunakan jagung yang basah ya, boleh dibilang ini kalengan, saya masukkan dulu, saya aduk bareng. Jadi nggak terlalu banyak air nantinya. Jadi tahu betul-betul seberapa kentalnya. Ini kayaknya udah siap, ya. Sekarang kita masukkan kejunya. Kejunya kira-kira aja kan, segenggam
Nah, aduk lagi. Nah, kita panaskan minyaknya. Ada yang hampir lupa, untungnya ingat, butter, ya. Tante Devi kan pakai butter, ya. Nah, butter kita aduk. Butternya ini bikin enak. Oke, nah sekarang siap goreng, ya. Sekarang siap. Sepertinya udah panas ini. Sekarang kita mulai aja goreng. Enaknya nggak kaleng-kaleng, enak beneran. Kalau teman saya yang di Indonesia dulu bilang enaknya nggak umum, pokoknya enak banget. Thank you Dev buat resepnya. Bye, see you in the next recipe, next video. And don't forget subscribe, like, and share channel ini ya. Bye-bye.